Hai semuanya, nonton video ini sampai selesai ya. 17 motif stripe maskara Jutu in One by Gebrina Crochet beserta harganya. Oke, ini dia yang pertama, stripe maskara jute sekaligus konektor masker. Bisa dijual dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Nah, begitu juga dengan nomor 2 sampai dengan nomor 6, itu bisa dijual dengan harga yang sama ya, yaitu Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Harga bisa saja lebih tinggi atau lebih murah ya, karena itu disesuaikan dengan minat pembeli, juga disesuaikan dengan pengrajut itu sendiri, dan kadang harga juga bisa berbeda-beda di setiap daerah yang berbeda-beda juga pastinya. Nah, kalau saya tinggal di Jogja ya, ini saya menjualnya dengan harga Rp18.000 sampai dengan Rp20.000. Oke, next, kita lanjut nomor 7, ini simple sekali ya, bisa dijual dengan harga Rp8.000 sampai dengan Rp15.000. Nah, kalau nomor 8 dan nomor 9, ini bisa teman-teman jual dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp25.000. Motif ini sedikit rumit ya teman-teman, juga menggunakan aksesoris tambahan, yaitu manik-manik. Oke, kita lanjut ke nomor 10, ini bisa dijual dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp20.000. Nomor 11 sama ya, bisa dijual dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp20.000. Oke, next, nomor 12, ini bisa teman-teman jual dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp25.000, karena ada tambahan sulam dan talinya juga lumayan ribet ya. Oke, nomor 13, ini ada motif bunga puff ya, bisa dijual dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp20.000. Yang ke-14 ini lebih simpel ya, bisa dijual dengan harga Rp7.000 sampai dengan Rp15.000. Nah, kalau motif tali ini bisa dijual dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp20.000. Nah, untuk nomor 16 dan 17 ini hanya digunakan sebagai stripe masker saja ya. Jadi bisa dijual dengan harga Rp7.000 sampai dengan Rp15.000. Sekali lagi, untuk harga yang saya sebut itu tidak menjadi patokan juga ya. Untuk harganya itu bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman atau minat pembeli. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan klik gambar loncengnya ya.